check over me, and do the job, do the job, and talk, and talk, and talk, and talk, and talk, and talk. Yang berasal dari dapur, cucian, kamar mandi, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah rumah tangga yang terlalu banyak, jika tidak dapat ditanggulangi, sangat berpotensi meracuni dan mencemari lingkungan. Macam-macam limbah rumah tangga ada sampah B3, sampah organik, dan sampah anorganik. Contoh sampah B3, yang pertama, air sisa mencuci bekas pakaian. Air sisa mencuci bekas pakaian, kandungan mineral dalam deterjen sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan pencemaran, terutama pencemaran air. Yang kedua, air sisa mencuci bekas makanan. Air sisa mencuci bekas makanan, selain air sabun, limbah minyak juga tidak kalah berbahayanya. Limbah tersebut dapat mencemari air atau tanah dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya adalah limbah dari minyak jelantah yang sering dibuang langsung oleh masyarakat ke saluran pembuangan. Contoh sampah organik adalah sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan adalah makanan yang terbuang menjadi sampah. Definisi sampah makanan dapat dilihat dari berbagai sisi sehingga lembaga dan organisasi dapat menggunakan definisi berbeda-beda mengenai sampah makanan ataupun makanan terbuang. Contoh sampah anorganik adalah sampah bekas plastik. Sampah bekas plastik pada dasarnya bisa didaur ulang dan digunakan menjadi barang-barang yang bermanfaat. Sayangnya, edukasi mengenai sampah plastik di Indonesia belum cukup optimal. Limbah tersebut bisa berdampak bagi kebersihan lingkungan, tapi juga bisa berdampak bagi kesehatan lingkungan hidup. Ada dua dampak yang didapatkan dari pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan. Yang pertama, dampak dari aspek kesehatan. Pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitar. Ada pula beberapa penyakit yang didapatkan dari pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan, yaitu penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamuran, serta penyakit cacingan. Yang kedua, dampak dari lingkungan. Penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan di sekitar. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan menimbulkan pula dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar. Kerusakan dan pencemaran ini dapat mengakibatkan banjir serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah rumah tangga. Air limbah rumah tangga yang tercemar antropogenik dapat menimbulkan penyakit seperti diare apabila mengonsumsi air yang tercemar bakteri atau virus. Diare yang parah bisa berujung pada kematian. Penyakit metemoglobinemia atau Blue Baby syndrome apabila mengonsumsi air yang tercemar nitrat atau tinggi kandungan nitrat. Penyakit infeksi seperti giardiasis, kolera, atau hepatitis A apabila mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri atau virus. Penyakit ginjal, penyakit hati, dan risiko bayi lahir cacat. Cara pengolahan limbah rumah tangga. 1. Makan ternak. Sampah organik seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak seperti sapi, ayam, itik, kambing, dan kelinci. Hal ini dapat menguntungkan untuk pakan ternak. 2. Pengomposan. Pengomposan adalah upaya pengolahan limbah dari tumbuhan menggunakan prinsip penguraian oleh mikroba agar pertumbuhan organisme dalam pengomposan optimum. Maka diperlukan beberapa kondisi yang sesuai, diantaranya campuran nutrisi yang cukup,
suhu kelembapan udara, dan kandungan oksigen yang cukup. 3. Penanganan sampah dengan konsep 3R. Upaya penanganan diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan, mulai dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan akhir. Ada beberapa cara menangani pengurangan sampah yang lebih dikenal dengan prinsip 3R. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Macam-macam limbah rumah tangga, yakni 1. Sampah organik, 2. Anorganik, 3. B3. Dampak limbah rumah tangga adalah 1. Dampak dari aspek kesehatan, 2. Dari aspek lingkungan, 3. Dari aspek estetika. Contoh penyakit dari limbah rumah tangga adalah diare, penyakit ginjal, penyakit infeksi, dan risiko bayi lahir cacat. Cara pengolahan limbah rumah tangga adalah 1. Makanan ternak, 2. Pengoposan, dan 3. Penganaan sampah dengan konsep 3R.